TV. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ورحبه ورحبه وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله سمع الله سبحانه وتعالى senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan masuk insya Allah bab yang ke-50, satu bab yang membahas tentang hukum nama yang diperhambakan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nama yang diperhambakan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah ya sekalian, bab ini membahas tentang salah satu bentuk syirik yaitu orang tua yang memberi nama anak yang mengandung penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang Syiah mereka menamakan anak mereka dengan Abdul Hussein. hambanya Al-Husain. Al-Husain adalah cucu Rasulullah SAW, wasallam, putra dari Ali bin Abi Thalib, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhumah. Karena mereka gulu berlebih-lebihan terhadap terhadap Al-Husain. Mereka telah sampai pada tingkat menyembah Al-Husain, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Husain. Mereka berdoa kepada beliau. Mereka berusaha mendekatkan diri kepada beliau dengan amalan-amalan. Bahkan, mereka meyakini beliau, "Maha Mampu Mengabulkan Doa Mereka, Maha Tahu Perkara Gaib." Ini tidak diragukan lagi adalah bentuk-bentuk syirik besar yang al-Husain sendiri tentu tidak menyetujui perbuatan yang mereka lakukan hanya mereka klaim saja seakan-akan itu ajaran al Husain. Bagaimana mungkin cucu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kesyirikan dan meridui kesyirikan. Dan ini bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Syirik besar, kalau mereka meyakini bahwa makhluk yang nama anak mereka diperhambakan kepadanya adalah sesembahan mereka atau makhluk yang memiliki sifat-sifat Allah seperti keyakinan syiah terhadap Allah husain maka tidak diragukan lagi ini adalah syirik besar sama dengan orang-orang Nasrani menamakan anak mereka dengan Abdul Masih maka ini adalah syirik besar. Karena Al-Masih Isa alaihi salam bagi mereka adalah sesembahan mereka. Adapun jika tidak diyakini sebagai sesembahan mereka atau sebagai makhluk yang memiliki sifat-sifat Allah atau tidak mereka samakan makhluk itu dengan Allah, maka itu adalah syirik kecil. Seperti Menamakan anak dengan Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Tapi mereka tidak bermaksud menyamakan Ka'bah dengan Allah. Mereka hanya ingin memuliakan Ka'bah sebagai rumah Allah. Maka ini adalah syirik kecil, syirik dalam lafaz yang tidak mereka maksudkan dengan hati mereka untuk menyamakan makhluk itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Bab ini membahas tentang salah satu bentuk kesyirikan yaitu dalam penamaan anak atau penamaan terhadap sesuatu yang mengandung penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.